Harga gas LPG non-subsidi di sejumlah agen resmi di Bandung, Jawa Barat mengalami kenaikan. Harga gas LPG 12 kg kini menembus Rp139.000. Harga gas LPG non-subsidi meroket. Di Bandung, Jawa Barat, kenaikan harga gas LPG non-subsidi bahkan menembus Rp23.300. Harga gas LPG non-subsidi 12 kg naik menjadi Rp163.000 dari sebelumnya Rp139.700. Sedangkan LPG 5,5 kg naik menjadi Rp76.000 dari Rp65.000 per kilogram. Sedangkan LPG 5,5 kg naik menjadi Rp76.000 dari sebelumnya Rp65.000. Melonjaknya harga LPG non-subsidi membuat masyarakat kaget dan mengeluh. Pasalnya, kenaikan harga LPG non-subsidi tersebut secara tiba-tiba tanpa adanya sosialisasi dari pemerintah. Ribu Pak untuk beli tadi Pak? Hampir 129, sekarang 163. Oh, 23 ribu ke atas, saat ini konsumen ya pasti kaget lah. Kenaikan harga di 139.700 naik 23.300 berarti sekarang di angka 163.000. Lonjakan harga LPG non subsidi terjadi sejak 25 Desember lalu. Para pembeli berharap harga gas LPG dapat kembali stabil karena sangat memberatkan mereka, terutama di masa sulit pandemi saat ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.